Ketika teman-teman beserta keluarga stay di the shelter adalah kita ingin merasakan teman-teman tuh jauh dari hiruk pikuk kota. Si Om Opit udah datang, Ibu, Kak. Siap. Ada yang ketinggalan? Kita jalan? Aman, Om. Oke. Semoga next trip mobilnya udah bisa naik ke atas. Sip. Jadi ya, bahan ini kita juga, Pak, mungkin di tengah-tengah tadi kita masuk apa kan gitu ya. Iya, tinggal semen di tengah aja dikit atau apa gitu. Kita diantar nih sama Om Siwi. Iya. Menuju ke atas. Operasionalnya di shelter ya, Pak. Memang kita bangun buat di shelter ya. Mobil ini memang buat shelter. Benten, Kang. Kiri ke Cisadon, Pak. Di kiri ke Cisadon ya. Sama Vileman Camp, tapi lalu jalur 4x4. Semoga salaknya nggak malu-malu, Pak. Ya. Sampai 150 meter dari titik, ya, portal tadi.
patokannya greenhouse itu, Pak. Greenhouse. Jadi di depan kita ada greenhouse. Hidroponik, bisa petik-petik apaan gitu. Oh gitu? Iya, Pak. Oke, ini teman-teman kita sekarang ada di mana nih, Om? Namanya The Shelter ya. The Shelter. The Shelter. Ah, tepatnya ada di mana nih, Om? Posisi kita sebenarnya di, kalau bicara lokasi, di atasnya Garuda Farm. Di atas Garuda Farm. Tapi ini masuknya Sentul, Megamendung atau di mana nih, Om? Sebenarnya perbatasan. Oh, perbatasan. Iya, perbatasan antara Sentul, Sentul, KM0 biasa teman-teman taunya exit tol Sentul Selatan ke arah KM0. KM0. Nah, kita di atas KM0, Garuda Farm, dan sebenarnya di belakang kita, sisi kiri kita ada Megamendung nih. Nah, oh, gitu. Di samping kita ini Megamendung berarti. Iya. Oh, deket banget ya. Banyak teman-teman campground juga gitu. Kolega kita dari Indian Hills Camping Ground. Oh, di deket ya berarti. Pas, sama Indian Hills. Di jarum jam 11 kita. Terusnya di jam 12 ada Squid Camp. Squid Camp. Squid Camp. Di sana. Nah, di jam 9 kita arah Megamendung udah mulai Kampung Awan, Puncak Langit. Oh, di atas Filemon Camping Ground. Sementara ini yang ingin kita tampilkan, Om, ketika teman-teman beserta keluarga stay di The Shelter adalah kita ingin merasakan teman-teman tuh jauh dari hiruk pikuk kota, ataupun memang mohon maaf ada beberapa venue yang dekat dengan jalan raya atau apa. Jadi di sini benar-benar merasakan suara seperti ini, Om. Suara tonggere, iya. View ke depan kalau memang sedang clear adalah Gunung Salak. Gunung Salak. Gitu. Sebelah kiri adalah Gunung Gede Pangrango. Oh, Gunung Gede Pangrango. Mantap. Harusnya di titik sini kelihatan sekali nih besok pagi. Jadi ada rencana juga untuk membangun cabin ya? Iya, insya Allah sedang progres di 80%. 80%. 80%. Oh, nanti pokoknya kita undang B-Family buat trial sale lagi. Siap. Jadi nggak usah bawa tenda, Om. Oke. Jadi nanti itu juga bisa disewakan, bisa terus disewakan. Juga bisa sewa tenda juga di sini. Sudah kita provide, kita bantu provide. Siap. Jadi kalaupun nggak punya tenda bisa sewa di sini juga. Benar. Kan? Mantap. Gak punya tenda ataupun memang kadang-kadang, oh aku lagi jalan ke sini, tapi mau staycation ya kan, kita telepon The Shelter, reservasi. Kalau ya kita akan review. Apa aja sih yang memang harus kita lengkapi buat teman-teman? Oh, karena konsep kita sebenarnya adalah private di sini, Om. Oh, private. Maksimal tenda mungkin hanya 2 di pelataran seperti ini. Saya juga sarana prasarana yang memang untuk menunjang teman-teman. Siap. Stay di sini udah kita siapkan seperti musola kecil, terusnya restroom atau toilet, terus termasuk juga dapur bersama sih. Okay. Jadi ini udah bisa dipakai, Om? Sebenarnya udah toilet. Selama 2 bulan ke depan buat free trial sih, Om, buat teman-teman komunitas, teman-teman outdoor, pecinta alam seperti yang pasti izin menambahkan, kita punya quiet time. Maksimal. Quiet time itu apa? Quiet time dalam artian kita sama-sama punya agreement lah ketika masuk ke The Shelter. Maksimal untuk berkegiatan atau memang mungkin kita sering dengar ya, mungkin ada yang bawa alat musik atau apa, ya maksimal kalau bisa jam 22.00 udah mulai dikurangi lah. Jadi ada jam malam lah ya? Iya. Oh, seperti, siap. Seperti itu. Menarik. Iya. Jadi ada pembatasan itu demi kenyamanan bersama. Baik, itu saya juga ucapan terima kasih sih, saya mewakili manajemen dari Pak Hendri khususnya. Ya. B-Family sudah datang bersama putra-putri sama tante juga, Movit.
Jago masak itu. Masakin garam bisa nggak? Bisa. Berapa nanti kebanyakan aja. Ini bunda aja. Dikit nggak apa-apa kasih jangan. Bunda aja. Biar banyak-banyak. Ya. Asal jangan yang pas itu. Nah. Ya. Lagi-lagi. Deketan. Kalau kasihnya nggak kayak makan ya? Enggak. Aduh kak, sampai rata biar nggak asin. Aduh kak. Aduh, yang rata. Sampai matang.
Bunda nggak tahu juga. Mendung malah justru di bawah kan itu. Iya, terus saya paling tinggi di sini. Cantik. Waktunya apa?
tidur. Tidur ya? Ya.
the closet after the storm. I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. Impression of a city.